Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, semangat. Akhir-akhir Ramadan romisnya lah yuk. Semangat. Allah Akbar. Nasyukurullah, syukran katsiran rabbil karamati alhamdulillah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i illah hidayatal. Renungan di akhir Ramadan. Ah, itu judulnya. Karena tinggal 2 hari lagi puasanya. Rabu dengan Kamis. Jumat sudah hari raya. Terutama Muhammadiyah dan pasti pemerintah mungkin aja hari Jumat, mungkin hari Sabtu. Tapi enggak ada yang hari Minggu. Hari Sabtu pasti insyaallah kecuali dunia kiamat. Baiklah, pemirsa hormat, renungan di akhir Ramadan. Kapten Pilot Abdul Razak. Tanggal 16 Februari 2002. Di akhir Ramadan dia merenung. Kenapa? Karena dia hampir mati, pesawatnya jatuh. Tapi selamat. Akhirnya merenung lagi. Apa kata Kapten Abdul Razak? Saya menjadi pilot menerbangkan pesawat Garuda Indonesia Airways, pesawat tercanggih, rute Jakarta Yogyakarta. Waktu dia berangkat, dia berdoa, ya Allah, lain rasanya perasaan aku dalam penerbangan ini, cuaca kurang baik. Kalau inilah merupakan akhir hayatku, aku terima ya Allah. Yang penting aku berdoa, kalau memang suratanku sebagai mengakhiri hidup sebagai pilot, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berangkatlah Kapten Pilot Abdul Razak 16 Februari 2002 dari Jakarta ke Yogyakarta. Kan perjalanan darat semua itu. Tidak melewati laut. Jadi ketika penerbangan itu dia mau berangkat, datang seorang pramugari namanya Santi Angraini. Kata Santi Are ini umur 25 tahun. Katanya, Pak Pilot, iya, kita dari Jakarta mau ke Jogja. Iya,
Oh, sekalian saya pulang kampung. Oh, nganggur saja, Kapten Abdul Razak. Memang dekat hari raya, Atut pulang kampung. Nah, berangkatlah pesawat. Cuaca mulai berawan, dia lihat ada awan tebal, ada awan tipis. Yang dielakkan oleh pilot itu adalah awan hitam. Karena di sebalik awan hitam itu ada awan merah. Awan merah di dalamnya ada petir, ada batu-batuan, dan ada gesekan-gesekan yang menerbitkan api. Jadi yang ditakutkan oleh pilot seluruh dunia, baik di Asia, Afrika, Eropa, takut dengan awan merah. Nah, karena itu dalam perjalanan dia hati-hati, ngambil di celah-celah awan yang tipis-tipis, awan putih. Ketika setengah jam dalam perjalanan, oh, muncul awan hitam. Dia ambil di pinggir awan hitam itu, awan abu-abu masuk di dalam awan abu-abu. Tahu-tahunya di sebalik awan abu-abu itu awan merah. Tak bisa dielakkan lagi. Ya Allah, inilah yang ditakutkan oleh pilot seluruh dunia. Sudah masuk ke awan abu-abu, di belakangnya malah awan merah. Tak bisa dibelokkan lagi. Masuk ke awan merah. Mati mesin pesawat Garuda. Setelah mati, ketinggian 3000 kaki, waduh, enggak bisa diapa-apakan lagi, hanya bisa melayang-layang seperti layang-layang. Tak bisa dikendalikan oleh mesin satu pun. Diusahakan kontak ke Jakarta kembali. Bantu kami, pilot dalam keadaan bahaya. Bagaimana bisa menerbangkan dengan baik? Mesin mati. Diulang berkali-kali, tetap mesin mati. Sedangkan pesawat sedang melayang, menurun. Terus dikendalikan supaya agak lama. Dibelokkan. Baru banyak tidak bisa terbantu lagi. Mesin tidak bisa dihidupkan. Lalu dia bertanya kepada kopilot sebelah kiri. Kopilot, bagaimana? Kita harus terjun hari ini tapi di tempat yang agak aman. Di mana agak aman? Pilih sawah yang berair. Kalau sawah kering, mati kita semua. Tak satu pun yang selamat. Dicarilah mana sawah yang berair. Enggak ada pula sawah yang berair. Aduh, ini sudah dekat nih, tinggal 2 menit lagi. Dicari, akhirnya nampaklah sungai dari jauh. Oh, ini sungai. Sungai ini agak bisa cari yang agak berpasir. Jadi kalau rodanya itu nyangkut di pasir, itu agak aman. Kemungkinan separuh selamat, tak semuanya mati. Akhirnya nampaklah sungai, dekat dengan sungai. Kita mau turun di sungai, ada jembatan dekat sungai. Kalau nabrak jembatan, semuanya mati. Dibeloklah sedikit lagi, mau turun, jembatan lagi. Nggak bisa ngelak lagi. Walaupun jembatan, harus turun dekat jembatan itu. Biarlah menabrak jembatan, tidak ada jalan lain lagi. Dia turun, dan pesawat di pinggir Bengawan Solo, begitu dia mau menabrak jembatan, nah, itu seorang pramugari namanya Santi Anggraini. Dibukanya pintu belakang sedikit, rencananya dia akan menyelamatkan diri, terjun. Karena dia yang dekat-dekat pintu, dia yang membuka. Dibuka pintu sedikit, begitu ada bahaya, dia lompat. Kenapa? Dia ingin cepat pulang ke Jogja, mau nikah. Jadi dekat pintulah dia. Nah, begitu pesawat sudah dekat dengan jembatan, tak ada yang menghambat, tahu-tahu ada batu agak besar menghambat pesawat itu. Pas pula dekat pintu pramugari. Akhirnya pramugari tadi terlempar keluar, pesawat pecah. Terlemparnya itu seperti balon meledak, lalu udara di dalam itu tersedot keluar. Desi Anggra ini tersedot keluar, terpelanting jauh. Baju uniformnya tanggal semua. Yang satu terlempar tapi tidak jauh. Nah, penumpang selamat semua. Nah, selamat Kapten Abdul Razak akhirnya dapat penghargaan. Kenapa? Dia mampu menyelamatkan seluruh penumpang lebih dari 300 orang. Selamat semuanya.
Tidak ada yang meninggal, cuma korbannya satu, si Desi Amrai. Maka di akhir-akhir Ramadan merenunglah dia. Saya menyangka katanya kemarin itu 16 Februari 2002 itulah akhir dari hayat saya. Ternyata di ujung-ujung Ramadan ini saya masih hidup katanya. Jadi dia merenung betapa sungguhnya hidup ini sebentar saja. Jadi wajib terhormat itu bisa terjadi pada diri kita di mana saja, apapun pekerjaan saya, pekerjaan kita. Saya punya adik pengurus masjid, Zainir namanya. Dia sedang berkendaraan Honda, suami istri di pinggir jalan. Tahu-tahu datang anak muda, pakai Honda besar, dia tabrak. Maka lumpuh dua-duanya. Ya Allah. Padahal jauh, jalannya bukan pula jalan besar. Jalan yang masuk ke dalam seperti cipta karya ini, bukan jalan besar. Nah, itulah takdir. Karena istrinya menderita, dia matanya sudah kurang jelas melihat, tapi dia masih bisa jadi ketua masjid di Tangerang. Jadi begitulah Bapak Ibu yang terhormat, dalam kehidupan kita ini, bagaimana akhir-akhir Ramadan kita renungkan, bagaimana pula akhir dari hidup kita, kita juga tidak tahu. Nah, karena itu selalulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalaupun Allah akan mengakhiri hidup kita ini, kita mintakan supaya dia mendapatkan husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu kita merenung seperti Kapten Abdul Razak itu tadi, dia menjadi trauma seumur hidupnya naik pesawat. Walaupun dia pilot, tidak sanggup dia lagi menerbangkan pesawat. Biarlah aku istirahat di hari tuaku. Biarlah aku istirahat dengan pensiun apa adanya. Dia tidak sanggup menghadapi trauma yang begitu berat, yang begitu menakutkan. Nah, yang teringat oleh dia lagi di akhir Ramadan, apa katanya? Sebelum aku berangkat kemarin itu memang aku selamat, penumpang lebih 300 orang selamat. Seorang yang tidak selamat namanya Santi Angraini. Dia mengatakan, "Pak pilot, ke Jogja?" "Iya, aku langsung pulang," gitu katanya. Ya, dia menunggu. Rupanya pulangnya itu memang pulang sebenarnya. Tidak balik-balik lagi. Rencananya mau menikah. Umur 25 tahun, tapi dia pergi untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga dia mendapatkan husnul khatimah pula, karena dia berjuang untuk keluarganya pula. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, si Santi Angra ini dari awal telah memagar dirinya agar betul-betul terpelihara, jangan sampai terkena musibah. Sudah terkena musibah pun dia mendekati pintu yang paling dekat ke pintu keluar supaya dia selamat duluan. Tahu-tahu dia yang terbentang, dia yang terkena batu yang penghalang dekat jembatan itu. Kalau tak dihalangi oleh batu itu, semuanya hancur. Ada batu itu penghalang, tapi satu menjadi korban. Jadi banyak sekali kita berusaha, terutama yang muda-muda gitu ya, untuk selamat dari kematian. Tapi rupanya kematian itu tidak bisa kita tebak, dan kita tidak bisa mengarahkannya. Mau tidak mau, suka atau tidak, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun yang lalu saya pulang ke Kuala Kampar, sebuah pulau namanya Pulau Penyalai dekat dengan Batu Kundur. Disitulah saya lahir. Harus lewat dari Kerinci, terus ke Teluk Meranti, Pulau Muda, disitulah kena Bono. Anak masih kecil, kiri kanan, Bono itu bisa menenggelamkan speedboat yang kecil, sedangkan Bono itu besar, berapit ya kiri kanan. Nah, saya mengatakan inilah akhir dari hidup saya. Rupanya Allah menghendaki lain. Kami selamat, suami istri dan anak pun selamat. Kenapa? Karena mendapatkan satu jalur yang agak dalam. Karena Bono itu walaupun tinggi besar, kalau sampai ke tempat yang dalam, dia hanya bergelombang saja, dia tidak menggulung,
tidak bereaksi. Tepat dengan jalur itu, insya Allah selamat. Cuma seorang tentara stres, katanya mau mati. Tentara, orang semuanya biasa-biasa saja, artinya memang takut, tapi tidak sampai terhentak jantungnya seperti tentara itu. Jadi katanya, saya banyak mengalami trauma dalam kehidupan ini, saya sebetulnya stres, itu enggak selamat. Jadi Bapak Dini minta hormat, rupanya kalau Allah masih cinta kepada kita, masih beri kesempatan kepada kita, nah kita manfaatkanlah akhir-akhir hayat kita yang kita tidak tahu ini. Di ujung-ujung Ramadan ini kita merenung, rupanya kematian itu dimanapun kita berada, apapun persoalannya, kita tak berbuat apa-apapun, yang lain yang nyabrak kita. Ya Allah, itulah drama dalam kehidupan ini, kita tidak tahu. Karena itu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah-kisah yang seperti ini itu nasihat yang berharga bagi kita. Orang Inggris mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman-pengalaman yang lalu, baik pada diri kita maupun pada orang lain, itu adalah guru yang paling berharga. Nah, saya tidak bisa melanjutkan ceramah, dilanjutkan oleh ibu-ibu lah. Ibu-ibu, saya ya, bantu ya. Kena nak minum kering tentu rekan. Bu sering pak bantu ya. Oke, silakan. Suara ibu-ibu kita dengar pula di akhir-akhir Ramadan. Dari saya cukup demikian.